Hey guys, balik lagi di Boku no Nippon. Konten kali ini bukan konten sih. Sebenarnya ini kehidupan aku. Ya, oke, tapi konten ya. Konten kali ini aku mau dapat vaksin hari ini. Ini yang kedua ya. Jadi aku deg-degan nih. Soalnya yang kedua itu ada banyak apa efek di samping kan. Jadi ya mungkin besok-besok aku jadi demam, sakit, mual gitu. Ya takut sih, tapi ya biar aman, aku mau dapat gitu. Jadi, ya sebentar lagi aku harus berangkat. Minasan, isshoni ikimashouka? Ya sebelum pergi ke sana, aku mau kasih lihat outfit aku hari ini. Soalnya mau mau tusuk waktu kan? Jadi ya aku pilih yang ini, kaos gitu. Mungkin bisa pakai pakaian yang aku suka juga, tapi biar gampang, biar cepat, ya aku pilih ini. Mungkin petugas, nurse, ya orang-orang itu juga gampang kan? Cuma, hai, onegaishimasu. Hai, wakarimashita. Pusuk aja kan? Jadi, aku pilih ini. Oh, udah jam ya? Aku harus pergi. Bye-bye. Guys, dari sekarang aku pergi ku dapat vaksin. Dari dulu aku mau ke sini. Aku udah tahan, jadi di sini aku mau santai-santai. Ini makanan favoritku, kishu. Lihat, ini jalur Yamanote, paling terkenal di Jepang. Harumnya enak. Itadakimasu. Udah waktu siang, agak lewat. Jadi, orangnya sepi. Kayak toko aku sendiri ya. Udah jadi musim gugur. Jadi ada angin dinginnya, tapi di dalam restoran ini hangat, jadi kimochi banget. Kalau aku udah demam, aku gak bisa menikmati makanan yang enak, jadi sekarang aku harus makan banyak. Ngomong-ngomong, pasta ini kayak kunyu-kunyu. Jadi enak banget, walaupun porsinya sedikit, tapi bisa jadi kenyang loh. Kalau Pukupom, rasa apa yang paling suka sebagai spaghetti pasta? Kalau aku sih, aku nggak bisa pilih, soalnya apa aja aku suka banget. Mantul. Naiku. Waktu makan spaghetti biasanya pakai sendok dan garpu kan, tapi dari aku anak, aku nggak suka pakai itu. Cuma satu aja udah cukup. Dan aku nggak benar-benar nggak suka bunyi yang garpu dan sendoknya tabrak gitu. Kaca gitu. Aku benar-benar gak suka. Kalau buku pun gimana? Gak bisa tahan deh. Sistem restoran ini bukan yang seperti biasa. Ada menu di atas meja, tapi di dalamnya gak ada banyak makanan. Dia kan di belakangnya ada board.
di situ ada banyak menu gitu. Restoran kayak gini, sistemnya kayak gini. Jadi jangan buru-buru. Kalau nggak ada menu, ya nafas dulu. Nah, lihat jebrakannya. Sama-sama deshita. Aku suruh pegawai minumannya terakhir. Minuman ini hot lemonade, homemade. Enak banget. Tadaima. Aku udah pulang deh. Cepet banget. Kayak apa, yang pertama juga cepet kan. Ya, kali ini juga cepet. Aku kan sebelumnya dari 1:45 itu berarti 1:45. Iya. Tapi aku udah sampai di sana cepat. Kira-kira Setengah jam dua ya. Jadi aku kira mungkin aku harus tunggu gitu. Tapi ternyata oke lah gitu. Jadi aku bisa masuk sebelum waktu aku gitu. Syukurlah. Nah, mereka tanya-tanya gimana efek di samping waktu pertama aku tusuk gitu. Aku ditusuk gitu. Nah, aku bilang, gak apa-apa deh. Cuman, apa, kaki? Bukan kaki. Tanganku berat, sakit gitu. Gak ada demam, gak mual gitu. Ya, jadi mereka, oh gitu ya gitu. Ya, jadi tenang gitu. Nah, aku ditusuk. Nah, sekarang aku udah makan. Makan siang. Dan baru pulang gitu. Dari sekarang aku ya khawatir sih, mungkin efek di sampingnya sedikit demi sedikit datang gitu. Ya, hari ini libur. Jadi ya aku santai-santai aja ya. Dan makanannya udah jadi. Jadi cuman santai-santai aja sampai Edi pulang. Ya, oke, jadi bersama yuk. Konten kali ini sampai di sini dulu ya. Thank you watching and always be small. Khawatir sih. Oh iya ya guys, aku lupa kasih tahu. Ya, kayak seperti yang pertama, aku hari ini gak bisa jogging dan gak bisa minum alkohol. Tapi ya biasanya aku gak minum alkohol, jadi gak apa-apa ya. Bukubong, pulang kerja, Syacho udah tepar karena habis vaksin. Demam, sama kayak aku dulu. Moga-moga besok jadi baikan lagi gitu ya. Sayang, sayang. Masih panas ya. Pindah yuk. Pindah ke kasur aja apa? Papa besok juga sembuh kok. Kayak kucing gitu ya, pegang-pegang sini. Demam. Ada bobo aja ya. Kalau tidak.
tidur masih kayak gini dia. Ini udah aku jadiin kayak kepompong. Pasti hangat ini. Nggak kelihatan. Cepet sembuh ya sayang. Sakit. Pusing. Kepalanya kayak apa ya? Ada bobo aja bobo. Share. おはようございます, guys. Udah siang. Tengah malam aku gak bisa tidur soalnya pusing, sakit, ada demam. Jadi beberapa kali aku bangun kurang tidur gitu. Habis itu aku minum obat, terus tolong turun derajat ya, turun demam. Jadi aku bisa tidur. Vaksin aku Pfizer. Jadi lebih aman daripada Moderna katanya orang. Tapi kali ini efek di sampingnya benar-benar kencang. Kalau bokepong dari sekarang dapat vaksin, hati-hati ya. Ya udah, kali ini sampai di sini dulu. Thanks for watching and always be smart and kesehatan. Jaga kesehatannya.